Grace 2024, alive and calling. Each step is a story. Each path is a promise. Each journey is a defined call. Joshua 1, verse 3. I have given you every place on which the sole of your foot treads. 2024, a year to step with courage, to walk into the new path of newness, to open doors for change, a journey into the promised land. Ready for the calling God brings. Bring it on! Shalom, IFGF Wellington! Shalom, shalom! Berapa banyak yang percaya bahwa ada sukacita di rumah Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Yang percaya bahwa ada damai sejahtera, ada sukacita melimpah di rumah Tuhan. Sebab di rumah Tuhan, Tuhan menyediakan damai sejahtera. Mungkin posisi kita, pergumulan kita belum berubah. Keadaan kondisi kita belum berubah, tapi Tuhan merubah apa yang di dalam hati kita. Amin. Saudara yang percaya boleh bangkit berdiri dari tempat duduk saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang pengasih, Tuhan yang peduli atas hidup kami, kami percaya Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Engkau selalu ada di setiap seruan kami, di setiap doa-doa kami Tuhan. Sebab sesungguhnya Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami Tuhan. Bahkan di dalam setiap musim hidup kami, suka dan duka hidup kami, Engkau ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang hadir di sini, pasti sesuatu terjadi. Kami percaya sesuatu pasti terjadi Tuhan. Ini bukan sekedar ibadah rutinitas. Kami bukan sekedar Tuhan datang sebagai sesuatu yang reguler kami lakukan setiap hari Minggu. Tetapi kami datang dengan rasa rindu dan haus akan Engkau. Kami merindu Tuhan untuk memuliakan Engkau. Engkau hadir dan memberkati setiap pujian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Welcome to the house of the Lord. Yes. Semuanya boleh bertepuk tangan buat Tuhan kita. Because there is joy. There is joy in the house. Yes. Sing together. The God who was, we worship the God.
Lord today, and we won't be quiet. We shout out, we shout out, your shout out His praise. The house of the Lord, Amen. Our God is surely in this place. Yes, and we won't be quiet. Sawa, sawa. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today, and we won't be quiet. We shout out.
Tuhan, silakan duduk. Welcome to the Super Sunday service in the first month of 2024. Next chapter is our sermon theme this month. Every one of us has a calling from God in our life. In the beginning of this year, we are encouraged to recognize our calling and learn how to fulfill that calling throughout the year. Now it's time for the church news this week. Check it out. Starting 2024, we start the prayer movement, meaning that we will no longer meet on Friday for prayer meeting, but we will pray in IKEA, in corporate prayer, and in everywhere we meet. Therefore, there will be no prayer meeting this Friday. I will see you all next week on IKEA. Having a sister in Christ is a blessing. Every woman needs another woman to understand her, to support her, and also to grow up together in Christ. We invite all ladies here to join the first Women's Care of the Year with the big excitement this week. Prayer is a privilege that God has given us to communicate with Him. 1 John 5:14 says, "This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us." If you have any prayer requests, please fill up the form from linktree.com/IFGF Wellington. We will pray for you together. That's all the news for today. Please enjoy the rest of the service. Happy Sunday! Hallelujah. I invite all the kids and to all the Sunday school teacher to come forward. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari satukan hati kita. Kita mau sama-sama berdoa untuk anak-anak yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Mari arahkan tangan kita buat anak-anak di depan. Bapa, terima kasih untuk kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau titipkan anak-anak ini Tuhan, buat gereja ini Tuhan, untuk kami ajar, untuk kami didik dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hari ini, Engkau yang memberikan hikmat-Mu buat setiap Sunday school teacher Tuhan yang akan mengajar kebenaran firman-Mu biar disampaikan sore hari ini Tuhan. Berikan hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Berikan hati seperti tanah yang subur menerima benih dari-Mu Tuhan. Kami percaya setiap yang diajarkan tidak akan berlalu dengan percuma, tapi sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Happy Sunday School. Enjoy. Kita akan sama-sama berdoa doa yang diajarkan Yesus bagi kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Sedang bergumul akan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, biar Engkau yang memberikan kepekaan Tuhan buat setiap kami. Kami mau melangkah, berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, bukan sesuatu yang lahir dari keinginan kami, dari kehendak manusia, tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami rindu
kami menjadi anak-anak Tuhan yang meresponi setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga seorang murid yang mendengarkan Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Sebab tidak ada pernah kata puas, tidak pernah ada kata cukup dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus belajar Tuhan, belajar akan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, supaya kami meresponi dengan tepat apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami masalah Tuhan. Kami mau taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan, sesungguhnya Engkau Tuhan yang terus mendengar setiap seruan kami. Meski sampai saat ini kondisi kami belum berubah Tuhan, berikan kami hati yang terus percaya bahwa Engkau Tuhan ada untuk kami, bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan yang mustahil bagi manusia. Biar hati kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan, biar hati kami tetap berserah kepada-Mu Tuhan, biar hati kami tetap mencari Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar iman itu tidak pernah putus Tuhan. Kami mau terus Tuhan mempercayai Engkau di dalam segala situasi. Sebab hidup kami bukan karena melihat, hidup kami bukan karena apa yang kami rasa Tuhan. Hidup kami adalah semua tentang Engkau, semua yang telah Engkau perbuat dan akan Engkau perbuat di hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tetap pegang hati kami, hidup kami Tuhan, untuk terus fokus kepada Engkau. Di dalam satu nama yang ajaib kami berdoa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan, siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sembah Tuhan,
Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sebab keberadaan Tuhan bukan tergantung dari apa yang kita rasa, saudara. Keberadaan Tuhan, kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan bukan bergantung dari apa yang kita lakukan. Dia Tuhan setia. Dia tetap dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasihnya tidak pernah berubah. Keadilannya tidak pernah berubah. Kebenarannya tidak pernah berubah. Zaman boleh berubah-ubah, saudara. Budaya boleh berubah-ubah. Uang bisa berubah-ubah. Tapi Tuhan kita, Dia tetap Allah sampai selama-lamanya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Yes, Lord. Di hadapan Tuhan. Saudara boleh tutup mata kalau itu bisa membantu saudara untuk fokus. Mari datang kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini sebelum kita akan dengar firman Tuhan. Bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Hanya kau.
Sekedar beramai-ramai Tuhan memenuhi komunitas Indonesia di tempat ini, tapi ada satu hati, ada satu motivasi, ada satu kerinduan. Kami mau sungguh-sungguh cari Tuhan di tempat ini. Kami mau sungguh-sungguh bertumbuh, kami mau sungguh-sungguh berbuah, kami mau sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan di hidup kami. Yes Lord, yes Lord. Angkat suaramu, angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah kau. Mari angkat setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kami gak mau sekedar rutinitas Tuhan. Semua yang lahir dari daging pasti capek. Semua yang lahir dari daging pasti cepat bosan. Dia yang sudah mengawali hidup kita dengan roh, izinkan Tuhan mengakhirinya dengan roh. Mari bawa setiap pengagungan penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Menjaga kami ya Tuhan, Kau melindungi kami ya Tuhan, Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang tetap sama ya Bapa. Ya Tuhan, berfirmanlah dalam kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan. Kau buka hati-hati kami semua ya Tuhan, menjadi tanah yang gembur, tanah yang siap untuk menerima firman-Mu ya Bapa. Ampunlah segala dan salah kami. Kami juga berdoa buat Pastor Simon dan Pastor Anthony ya Tuhan, dalam pelayanan di FGF Palm Senot ya Tuhan. Berkati pelayanan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berbicara juga buat kedua pastor kami ya Bapa. Tibakan mereka kembali ke Wellington malam ini tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunlah segala dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk.
Apa kabar FGF Wellington? Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih tim Praise and Worship yang begitu luar biasa. Latihannya begitu, saya tadi agak datang agak pagian. Latihannya begitu, ada banyak kendala tapi mereka latihan itu bukan untuk mereka sendiri tapi untuk Tuhan. Mereka mau berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Panggilan hidup mereka adalah kurang lebih mereka mau memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Di tema tahun ini kita berbicara tentang Life in Calling. Ini tema yang dari IFGF Global yang berikan buat kita. Jadi semua IFGF itu berbicara tentang Life in Calling. Pada bulan ini kita berbicara juga tentang The Next Chapter. Ada lembaran baru yang Tuhan mau berikan, yang mau kasih tahu buat saudara dan saya, lembaran baru masih ada suasana tahun baru. Pasti kita baru minggu ketiga, masuk minggu ketiga atau tahun 2024, saya percaya kita akan masuki lembaran yang baru bersama Tuhan. Lembaran baru bagaimana kita mau memulai hidup kita jauh lebih baik tahun ini bersama Tuhan. Saya percaya tahun 2023 kemarin kita akhiri tahun itu dengan ucapan syukur, dan saya juga percaya tahun ini kita memulai 2024 dengan penuh ucapan syukur. Saya tahu kondisi Wellington hari ini panas banget ya, tapi kita ucap syukur. Kalau kalian pulang ke Indonesia, ampun panasnya. Itu kayak matahari ada dua di Indonesia tuh, panas banget plus nyamuk. Di sini udah panas tapi nggak ada nyamuk, tapi Indonesia udah panas banget plus nyamuk, kebayang banget. Benar-benar panasnya itu benar-benar kita bersyukur gitu. Walaupun di sini panas tapi masih ada angin dari luar, cuaca masih cerah. Indonesia udah panasnya banget, polusi udaranya luar biasa. Kita bersyukur di Wellington kita tinggal, walaupun masih panas kita masih bersyukur. Terima kasih. Nih bersyukur kayak gini nih, pas lagi aus-ausnya datang air gitu kan. Terima kasih, Rico. Ya kita mengucap syukur gitu. Kita sama-sama buka di bulan ini kita akan bicara banyak tentang Yosua. Bagaimana seorang abdi Musa yang begitu taat dan setia pada Musa, tapi dikasih tanggung jawab yang begitu besar untuk memulai hidupnya. Dikasih tanggung jawab yang begitu besar untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan itu gak gampang. Kita sama-sama buka di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya membaca ayat yang ganjil, saya minta jemaat IFGF Wellington untuk membaca ayat yang genap sampai ayat yang 9. 1, 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat keempat, 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Hanya kuat dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, 1, 2, 3. Ayat 9 kita baca bersama, ayat yang terakhir, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati,
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Luar biasa ya, tahun 2024, kita baru minggu ketiga, tapi kalau kita baca berita di dunia, baca news, gak cuma di Indonesia tapi di luar negeri, itu banyak berita-berita yang kadang-kadang gak mengenakan gitu. Berita-berita yang penuh challenging, berita-berita yang banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Contohnya adalah perang Israel dan Palestina. Kita udah sering lihat di berita tentang itu. Ataupun banyak lagi kejadian-kejadian yang membuat tahun ini tuh kayaknya gak enak buat banyak orang. Iran dengan Pakistan, mereka juga perang di Laut Merah. Terus ada Korea Utara dengan Korea Selatan, semakin panas hubungannya belakangan ini, minggu-minggu terakhir. Juga saya baca berita Cina dengan Taiwan, setelah Taiwan ada pemilu, dapat presiden yang baru. Presiden ini benar-benar presiden oposisi yang membenci keputusan-keputusan China. Jadi kurang lebih Taiwan ini mau berusaha untuk mandiri gitu. Dan China ini gak suka dengan keputusan Taiwan ini. Dengan presiden mereka, ketegangan sedang terjadi antara China dengan Taiwan. Juga tsunami di Jepang, gempa bumi di mana-mana, gunung Merapi di Indonesia meletus. Dan yang terakhir yang saya baca tuh ada, kalau mungkin ada yang dengar juga tentang Disease X. Pernah baca gak? Disease X. Ini penyakit yang hampir lebih parah daripada COVID-19. 10 kali lebih parah dari COVID-19 dan penularannya sangat cepat sekali. Banyak hal-hal yang kadang-kadang jadi tanda kutip gitu, kok banyak hal-hal kita masuk ke tahun 2024 dengan hal seperti ini. Tapi kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, apapun rintangan, tantangan di depan kita, kita akan melewati sama seperti Joshua bisa membawa bangsa Israel keluar dari gurun masuk ke tanah perjanjian. Tapi saya percaya dalam setiap season dalam hidupan saudara dan saya, Tuhan gak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Alive in calling artinya kurang lebih bagaimana kita mau menghidupi panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mau menghidupi, kita mau melihat apa itu panggilan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Jangan sampai panggilan itu kita terlewatkan. Saya ingat waktu dulu pacaran, waktu SMA gitu. Ebi gak ada di sini ya? Aman ya, tapi omnya ada di sini, bahaya juga. Oh ya, sebelumnya saya kenal. Selamat datang om di Wellington. Om Jamie dan tante, selamat datang lagi liburan ke Wellington. Jadi, waktu saya pacaran belum sama Ebi. Belum sama Ebi nih om. Jadi, kalau zaman SMA, zaman kuliah dulu, kita belum ada handphone. Jadi kalau mau pacaran, telepon ke wartel. Ada yang pernah pacaran ke wartel? Nggak ada ini, kayaknya Jenny senyum sendiri juga anak wartel juga lagi jangan-jangan dulu. Jadi sering ke wartel, telepon gitu lama. Telepon, sampai diketuk gitu sama orang yang mau telepon. Mas, gantian mas. Yang lain juga mau telepon gitu, banyak orang ditelepon di luar mau telepon. Baru kita keluar gitu. Jadi telepon tuh kita berusaha, dulu nggak bisa teks gitu, teleponnya sekarang ya gitu misalkan. Nggak bisa, jadi kita mau berusaha. Pas kita telepon tuh ada orangnya di sana. Jangan sampai kita telepon ke landline gak ada orangnya. Atau kita telepon bapaknya ngangkat, lebih parah lagi. Kalau kita gak suka sama orang tuanya gitu kan. Jadi kita telepon berusaha cewek yang kita suka itu dia ngangkat. Jadi kan pas timingnya kan. Itu tadi kita juga bicara, gak sengaja tentang miss call gitu ya. Miss call tuh apa sih? Panggilan yang tidak terjawab. Benar ya? Kadang kita lagi telepon, tiba-tiba ada miss call. Oh ini cuma miss call, itu sebenarnya itu bukan miss call, itu telepon cuma lu gak kejawab katanya. Kan? Tadi si anak apa kita lagi joke gitu di sini. Ada miss call, oh cuma miss call doang. Bukan, itu bukan cuma miss call doang. Dia nelfon lu, cuma lu gak jawab nak katanya. Ya benar. Jadi kadang-kadang kita seneng gitu kalau kita telepon, ada orang yang jawab di sana. Kita dipanggil, ditelepon lain-lain, terus di sana juga jawab dengan orang yang sama dan orang yang kita butuhkan gitu. Sama bicara tentang calling di sini. Banyak sekali panggilan-panggilan yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kadang-kadang kita belaga gak denger, ataupun kita tutup aja telepon. Kita acuin gitu panggilan Tuhan. Belaga kita gak tahu gitu, ah itu pekerjaan berat, males ah. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang ringan, pekerjaan-pekerjaan yang banyak uangnya, baru kita kerjain. Tapi enggak, sebenarnya kita mau kerja buat Tuhan tuh
panggilan Tuhan itu bukan berbicara tentang berkat. Panggilan yang Tuhan berikan itu buat saudara dan saya berbicara tentang nanti berkat rohani di kerajaan surga. Life and calling bukan berarti kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan di gereja. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam panggilan yang berbeda-beda. Ada orang yang dipanggil di gereja untuk pelayanan, ada orang yang dipanggil di tempat kerja sebagai pekerja yang baik, ada orang yang dipanggil di kampus sebagai mahasiswi-mahasiswa menjadi belajar yang baik, dengan selesai dengan waktu yang tepat, dan juga hasil yang baik. Karena orang tua kalian tuh di sana, di Indonesia tuh bekerja luar biasa loh untuk mengirim uang kalian ke sini. Dan biaya di Indonesia tuh gak mudah dan gak murah. Jadi kita sebagai student kita mau belajar dengan baik, sehingga kita sebagai student kita mau berusaha menyelesaikan tugasnya kita dengan baik, tepat waktu. Ataupun juga ada juga panggilan di dalam rumah tangga. Jadi bapak yang baik, jadi istri yang baik buat anak-anak, jadi ibu yang baik buat anak-anak, ataupun istri yang baik buat suami, ataupun jadi mantu yang baik buat mertua. Banyak sekali hal-hal di Indonesia, saya baca koran gitu, hubungan menantu dan mertua tuh gak akur. Banyak. Tapi kita kalau kita mau menjadi panggilan buat Tuhan, kita menjadi anak yang baik. Menjadi anak-anak benar-benar yang mau taat. Taat akan firman Tuhan. Taat buat orang tua, taat kepada menantu, kepada mertua, dan lain sebagainya. Karena kita sebagian dari keluarga. Di bulan ini kita juga bicara tentang next chapter, tentang lembaran baru, tentang bab baru, tentang babak baru, rencana yang baru yang Tuhan targetkan dalam kehidupan saudara dan saya. Baca next chapter, kita mungkin suka dulu, siapa yang suka baca buku komik di sini? Ada yang suka baca buku komik? Mau fiksi ataupun non fiksi, berarti sering, ada yang tahu ini Kung Fu Boy? Zaman saya suka banget nih sewa, jadi beli buku Kung Fu Boy. Ada 1-50 kalau gak ceritanya. Jadi episode 1 buku gitu selesai, gak kayak sekarang gitu. Sekarang kita selesai baca buku, buku yang kedua kita tinggal Google aja di internet udah dapat tuh cerita yang nomor 2 atau film gitu. Kita udah bisa cari yang nomor 2 udah keluar. Tapi dulu kita mengharapkan kapan nih edisi kedua keluar. Kapan ini edisi selanjutnya keluar. Kalau kita nunggu tuh kita nunggu 1 minggu untuk edisi selanjutnya. Dalam artian kalau kita mau hidup bersama Tuhan the next chapter, kita sabar, kita harus menunggu, kita ada prosesnya untuk supaya bisa berjalan bersama Tuhan. Nggak bisa kita mau instan aja, oh tinggal cari di Google, Kung Fu Boy 2, Kung Fu Boy 3, Kung Fu Boy 4, baca gitu, nggak bisa. Tapi kita mau belajar proses bersama Tuhan. Chapter demi chapter, bab demi bab, Tuhan bukakan buat kehidupan saudara dan saya. Ada lembaran baru, ada bab baru, ada babak baru, ada rencana baru, ada target baru yang Tuhan mau siapkan buat saudara dan saya. Intinya kita harus siap. Kalau ada babak baru yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, kita gak siap, kita kan gak akan masuk ke babak selanjutnya. Kemarin timnas Indonesia mengalahkan Vietnam, ada yang baca koran? Itu luar biasa ya. Kita selama 5 pertandingan terakhir, kita kalah mulu lawan Vietnam. Tapi baru kemarin, timnas Indonesia bisa menang lawan Vietnam. Saya gak tahu apa yang dikatakan pelatihnya di pas ada halftime tuh ada istirahat berarti ya. Saya gak tahu apa yang dikatakan pelatihnya di ruang ganti, pasti itu kata-kata yang termotivasi. Supaya di babak selanjutnya, di babak yang baru kita bisa bikin sesuatu. Jangan kalah lagi. Itu yang Tuhan mau berikan buat saudara dan saya. Di chapter yang baru, ada halftime, kita mau istirahat sebentar. Tuhan mau supaya saudara dan saya untuk siap masuk ke babak yang baru. Ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Ada berkat-berkat Tuhan, ada kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Makanya kita harus siap. Kalau kita gak siap, kita akan kalah lagi dan kalah lagi. Itulah pentingnya ketika halftime kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, apa yang mau Tuhan mau. Kalau kita gak ngerti maksud Tuhan, kalau kita gak nangkep apa instruksi pelatih, kita gak bisa bermain dengan baik. Kita gak bisa bermain dengan cantik pada babak kedua. Tapi kalau kita mendengar instruksi dari pelatih, kalau kita mendengar instruksi dari Tuhan, kita bisa main cantik di babak kedua. 2024 ini ada kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya percaya itu.
di mana kita juga bicara pada bulan ini, kita bicara tentang Joshua, di mana Joshua adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan yang tidak mudah. Jadi pekerjaan Musa pada saat itu gak selesai, dan Joshua ini abdi Allah, abdi Musa, sorry. Jadi Tuhan mau supaya dia menyelesaikan pekerjaan Musa, membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saya percaya selama perjalanan di gurun itu, karena Joshua ini adalah abdi Musa, setiap bangsa Israel ini membuat suatu hal yang menyakitkan hati Tuhan, pasti ini Musa sharingnya sama siapa? Sama Joshua. Apapun masalah, ini bangsa gak pernah dengeran, ini bangsa menyembah berhala, ini bangsa, pokoknya semua yang jelek-jelek bangsa Israel selama di gurun pasir, itu pasti Joshua tahu. Gak mungkin gak tahu, karena Musa sharingnya sama Joshua. Tapi ketika Tuhan bilang, engkau yang akan membawa bangsa ini keluar dan masuk ke tanah perjanjian, Joshua cuma satu, yes. Dia menerima panggilan Tuhan. Dia gak bilang, kenapa saya? Masih ada tuh orang-orang yang lain. Atau dia bilang, yang paling sering, ini aku Tuhan tapi utuslah dia gitu. Ini aku Tuhan tapi utuslah istri saya atau suami saya. No, Tuhan mau saudara yang bisa membawa keluarga Anda ataupun pribadi Anda untuk masuk tanah perjanjian. Jadi Joshua itu bukan suatu pekerjaan yang mudah dalam kehidupan Joshua dalam melakukan panggilan Tuhan. Tuhan punya Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan punya Joshua untuk membawa bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Tuhan juga punya Daud untuk memimpin bangsa Israel melawan musuh-musuhnya yang besar-besar. Tuhan juga punya Raja Salomo untuk membangun bait Allah yang megah. Dan saya percaya tahun 2024 ini Tuhan punya Anda dan saya untuk menikmati kemenangan-kemenangan di tahun 2024. Yes, Tuhan punya Anda dan saya untuk bisa memasuki kemenangan-kemenangan di 2024. Saudara, saya adalah pemimpin-pemimpin yang baik yang Tuhan mau siapkan supaya kita bisa berjalan di 2024 ini dengan kemenangan-kemenangan. Memimpin dalam banyak hal, bukan cuma di gereja aja, bukan cuma pelayanannya, memimpin banyak hal, di keluarga, di pekerjaan kita bisa memimpin, di pelayanan kita bisa memimpin, di marketplace kita juga bisa menjadi pemimpin, atau yang paling penting adalah bagaimana kita memimpin diri kita sendiri menjadi dekat dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Bagaimana kita memimpin diri kita sendiri untuk menjadi dekat dengan Tuhan di tahun 2024 ini. Itu yang paling penting. Percuma kita di pekerjaan kita CEO, di pelayanan kita tinggi dan lain sebagainya, di marketplace kita jadi pemain bola yang handal, tapi ketika kita tidak memiliki Tuhan dalam kehidupan kita, kita sama juga bukan menjadi pemimpin yang baik. Firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Tuhan terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan gak bilang satu atau dua, tapi semuanya akan ditambahkan kepada engkau. Cari Tuhan dulu dalam kehidupan saudara dan saya. Itu penting. Bagaimana kita mau memimpin diri kita sendiri untuk bisa menjadi lebih berkat dengan Tuhan. Ada beberapa poin yang saya mau coba sharing pada sore hari ini. Yang pertama, masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk tinggal. Jadi 2023 itu masa lalu kita. Jangan kita fokus dengan 2023. Kita masuk 2024 dengan ucapan syukur. Kita masuk 2024 dengan feeling positif. Kita masuk 2024 dengan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun. Kita mau dengan fokus akan janji Tuhan. Ini poin saya yang pertama, fokus akan janji Tuhan. Ayatnya saya buka lagi, Yosua 1 ayat 3, 5, dan 6. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Kuat dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan, diberikan kepada mereka. Yes, ini janji Tuhan dalam kehidupan Joshua pada saat itu. Dan saya percaya ada janji Tuhan, Tuhan yang memberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia bilang, saya suka ayat yang ketiga nih. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Ada loh, janji Musa
Itu terjadi buat janji Yosua. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang kita injak, itu akan Tuhan berkati. Apapun yang kita injak di 2024 ini akan menjadi berkat buat orang lain. Nggak usah takut menghadapi 2024. Walaupun banyak masalah di depan yang tadi saya bilang, tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan ke dalam kehidupan Yosua, itu akan terjadi penyertaan Tuhan juga dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya janji Tuhan adalah janji yang iya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Dan janjinya itu iya dan amin. Sini di Mazmur 12 ayat 7 dan 8, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur perboran di tanah. Engkau Tuhan akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Wow. Janji Tuhan itu benar-benar luar biasa loh. Kalau Tuhan sudah berjanji buat saudara dan saya, itu pasti akan digenapi. Nggak usah takut. Yang penting itu kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Saya ada kesaksian akhir tahun 2023 kemarin di bulan Desember. Saya pulang holiday ke Indonesia itu bukan buat holiday. Saya mau ketemu papa saya yang lagi sakit kanker. Ceritanya tuh sangat kompleks, sangat cepat sekali. Tanggal 9 Desember saya dapat kabar dari kakak saya, papa saya kena kanker. Tapi enggak ada di biopsi ataupun enggak di satu lagi apa? Kemo. Dia pelayan cuman perawatan di rumah aja. Dikasih dua pilihan. Mau di kemo atau obat dari luar. Hasilnya itu dari Rumah Sakit Pertamina di Jakarta. Tapi karena kansernya sangat rare, sangat jarang, di over lah ke RSCM di Salemba. Itu kanker pita suara. Jadi suara papa saya makin lama makin hilang. Berkurang lama makin hilang. Worst to worstnya, nanti daging yang tumbuh itu menutupi pita suara dan bisa menghambat pernapasan. Itu worst to worstnya. Tapi dari hasil otopsinya itu, kebetulan saudara saya juga ada yang dokter. Jadi kita minta option B gitu, panduan dari dokter keluarga gitu. Dibilang kasihan, papa tuh udah 84. Kalau mesti di kemo, papa akan menghabiskan waktu di tempat tidur rumah sakit. Lebih baik ambil option B, ambil minuman obatan dari luar. Terus yang bikin penting itu adalah bikin papa suka cita aja. Yang penting papa tuh bisa senang. Jangan pikiran-pikiran bikin papa tuh drop. Karena kanker tuh katanya yang paling bahaya tuh pikiran yang khawatir. Bikin kanker ini makin menjalar. Oh benar juga sih. Akhirnya kita bertiga, saya dan kakak saya, ambil opsi yang B. Jadi papa saya sampai sekarang tuh dia gak tahu kalau dia kanker. Dia cuma sakit pita suara aja, dia gak tahu kalau dia kanker. Soalnya kalau kita takut kalau dia kanker, pikiran dia drop malah bikin bahaya. Kita kasih obat-obatan dari luar, dan kita bikin papa saya tuh happy aja. Kemarin pas ketemu Noah dan Zoe itu senang sekali dia. Gak kelihatan kayak orang sakit, malah seneng. Malah makan babi mulu lah seneng. Kita ajak keluar makan seneng gitu. Pokoknya dia seneng kalau ya benar benar mungkin buat opa-opa oma-oma di sini obat yang paling mujarab itu cucu kayaknya. Main sama cucu itu benar-benar obat yang paling mujarab gitu. Yaudah, jadi kita berusaha untuk itu. Membuat orang papa saya seneng aja dulu. Tanggal 9 itu saya dapat kabarnya 9 Desember. Tanggal 10 Desembernya itu hari Minggunya saya sharing di sini. Saya mengerti perasaan Simon waktu itu waktu dia sharing, tapi paginya mamanya dipanggil, papanya apa mamanya dipanggil Tuhannya. Itu benar-benar mamanya dipanggil Tuhan, tapi dia harus sharing sore-sore. Mamanya dipanggil Tuhan pagi-pagi, itu benar-benar perasaan yang saya, pastor saya merasakan tuh saya bisa ngerasain pada saat itu. Padahal papa saya masih hidup, cuma dapat kanker berita gitu aja, saya jadi khawatir gitu. Tapi sebelum sharing, saya ke ruang doa sini sama Pastor Simon, saya mau minta didoain dong sebelum saya sharing pada hari. Kenapa cik, are you okay? Saya udah mulai kaca-kaca walaupun muka serem gini, tapi saya sering gampang nangis gitu. Gampang sekali nangis. Akhirnya di ruang doa itu saya nangis, pastor, saya dapat kabar dari Indo, apa saya sakit, kanker. Wah, kanker apa gitu, oke. Itu belum apa-apa pastor, besok kan Ebi pulang ke Jakarta. Saya semalam mimpi, ini juga yang bikin saya khawatir katanya.
pesawatnya ibu itu kecelakaan, dan itu jelas sekali di mimpi saya. Ibu itu terombang-ambing di tengah laut pakai kayak papan, apa, pegangan kayak papan gitu sama Noah sama Zoe. Saya mimpinya itu. Sementara tanggal 3 Desembernya Pastor Anton ini bilang, ingat ya, Tuhan itu berbicara lewat mimpi. Semakin bikin saya down lagi gitu. Saya ingat banget 3 Desember itu, saya ingat banget Tuhan itu berbicara lewat mimpi-mimpi katanya. Wah, saya makin, Pastor tolong doain saya. Ya, siap. Akhirnya saya cuma berserah sama Tuhan. Tuhan, saya sayang keluarga saya percaya semuanya itu dalam campur tangan Engkau. Kau gak akan buat masalah hal yang lebih gak enak. Tanggal 11 Desembernya Ebi pulang tuh. Ebi, Noah, Zoe pulang. Mungkin ini kelihatan awkward ya, tapi saya anterin dia pagi. Baju dia semalam tuh saya gak cuci. Baju Ebi, baju Noah, baju Zoe saya gak cuci. Saya taruh di pinggir, pinggir tempat tidur saya gitu. Saya cium-ciumin kalau tidur selama seminggu. Awkward sih emang, lama-lama bau juga udah seminggu. Akhirnya cuci juga sih. Ya, tapi benar, maksudnya penyertaan itu sempurna. Tapi Tuhan pas hari itu, pas tanggal 11-nya, saya tidur mimpi lagi nih, kayak mimpi kok ada sambungannya terus sih. Terus Tuhan bilang, don't worry, mereka dalam kontrol saya. Lalu saya bisa tidur tenang. Untungnya tanggal 11 itu, dia terbang pakai kantas. Sekarang tahu ya, kantas itu kalau di atas, dia ada wifi, jadi kita tetap bisa komunikasi. Saya sampai kaget, kamu jam segini belum tidur-tidur katanya. Aku cuma coba chat terus sama dia, oh masih dibalas nih, masih dibalas, masih dibalas. Masih dibalas, masih dibalas, puji Tuhan, masih dibalas, masih dibalas. Saya kepikirannya takutnya kalau gak dibalas sekali-sekali, saya udah mulai pikiran yang panik nih. Ada apa ini? Akhirnya dibalas, dibalas, dibalas. Oh puji Tuhan. Tapi saya lupa. Ada penerbangan satu lagi. Setelah dia istirahat di Indonesia 2 hari, dia penerbangan ke Singapura. Dan ini pakai Citilink, gak ada wifi di atas. Terus saya gak bisa tidur sama sekali tuh. Selama 6 jam. Dari jam 12, saya suka saya udah tidur. 12 malam sampai jam 6 pagi saya gak tidur sama sekali. Berdoa terus buat Tuhan, Tuhan jaga dan pelihara IB dan anak-anak supaya gak terjadi apa-apa. Yang bisa membuat kita khawatir itu lega sedikit, itu cuma berbicara dengan Tuhan, itu doang. Gak ada apa-apa lagi. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Kalau Tuhan udah bilang, gak usah takut, anak-anak, Ebi, Papa, ada dalam lindungan saya, harusnya saya percaya aja itu, gak, jangan percaya, jangan khawatir lagi gitu. Saya terus percaya sampai sekarang, Papa saya pasti sembuh. Yang lucunya lagi, dua hari sebelum saya pulang ke Wellington, saya dikasih tahu pendengaran gitu sama Tuhan, Jack, perjamuan sama Papa. Perjamuan gimana Tuhan? Gak ada apa-apa, gak ada anggur, gak ada roti di rumah. Apa aja pakai seadanya aja. Akhirnya saya beranikan, Papa, kita perjamuan yuk. Perjamuan apa? Kita perjamuan biar Papa mau berdoa buat Jack, mau berdoa buat Papa. Oke. Akhirnya saya perjamuan berdua tuh. Gak ada roti. Saya akhirnya pakai crackers. Noah kan suka makan crackers tuh. Saya pakai crackers, Pak, gak ada roti tapi ini crackers nih. Ini tubuh Yesus. Kita harus percaya ini tubuh Yesus. Nggak ada wine, nggak ada di sini kayak grape juice gitu nggak ada. Di rumah saya bikin teh panas. Pak, nggak ada wine, pakai teh panas aja ya, teh hangat. Oke, perjamuan selesai perjamuan, makan roti, minum anggur. Terus ada minyak urapan, itu ada kayak minyak kayu putih di pinggir tempat tidur Papa. Pak, Cik mau urapin Papa juga ya. Papa saya ini orang Presbyterian, jadi belum tentu dia percaya untuk hal-hal seperti ini. Itu beratnya. Tapi saya mau taat dan setia aja apa yang Tuhan mau katakan buat saya, buat Papa. Ya udah, saya ikut aja. Aku berkata Tuhan, Pak, Cik urapin ya Pak, pakai minyak ini minyak urapan. Ya udah, doain itu sakitnya di sini. Selesai perjamuan, ini yang saya bikin Tuhan Yesus itu baik. Setelah dia minum tehnya itu, dia bilang, Papa baru sekali lo Jack minum perjamuan pakai teh, enak ya katanya, anget katanya. Pa, aku bilang itu bukan cuma teh, itu darah Yesus yang nyembuhin tenggorokan Papa. Papa harus percaya tenggorokan Papa udah disembuhkan sama Tuhan.
Saya berusaha untuk terus perkataan-perkataan yang baik buat orang tua. Sama dengan kita juga, kalau kita dalam hal-hal yang gak enak, kita mau belajar untuk perkataan-perkataan yang baik. Jangan kita masuk dalam perkataan-perkataan yang gak baik. Kalau kita bisa bicara dengan perkataan-perkataan yang baik, kita melihat bahwa 2024 ini menjadi hal-hal yang positif dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat Joshua, cerita Joshua, pasti kita ingat cerita tentang 12 pengintai ya. Yang Tuhan, yang Musa kirimkan ketika untuk masuk ke tanah Kanaan. Ada 12 pengintai, kita baca. 10 pengintai balik dengan bilang, iya tanah itu tanah baik, penuh dengan susu dan madu. Tapi orang-orangnya besar, tembok-temboknya tinggi. Kita orang Israel gak bakal bisa untuk melewati itu semua. Tapi hanya 2 orang yang bisa berkata, iya tanah itu dan tanah yang baik, tanah yang subur. Kita bisa melewati itu semua karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Dan itu adalah Joshua dengan Caleb. Itulah pentingnya bagaimana kita mau melihat tahun 2024 ini seperti Joshua. Kita harus melihat semua yang di 2024 ini positif. Masuk 2024 ini dengan positif. Walaupun kita kadang-kadang melihat ada gelombang, ada badai, tapi kita mau melihat positif. Semakin kita banyak melihat positif ke 2024, semakin hal itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Terus perkataan-perkataan positif di tahun 2024 ini. Kita pasti berhasil. Amin. Oh, enggak semuanya yang pengen berhasil di tahun 2024 ini ya. Kita pasti berhasil, amin. Yes. Kita pasti sembuh, amin. Yes. Kita pasti diberkati, amin. Kita pasti bisa mengalami Tuhan secara pribadi di 2024 ini. Terus perkataan-perkataan yang baik dalam kehidupan saudara dan saya di 2024 ini. Kalaupun kadang-kadang kita gak melihat, tapi kita bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu nyata. Ntar di akhir tahun 2024 kita bisa melihat, wow, Tuhan, pekerjaan kau begitu luar biasa ya. Gak kerasa udah Desember 2024, kita bisa melewati dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah pentingnya bagaimana kita mau melihat tahun 2024 ini seperti Caleb dan Joshua. Hal-hal positif selalu di depan kita. Jangan melihat hal negatifnya. Ada mungkin hal negatif, tapi kita gak usah jadikan hal negatif itu menjadi besar. Tapi kita ngelihat yang positifnya kita besarin. Negatifnya kita kecilin aja. Negatifnya kita kecilin, tapi Tuhan kita yang kita besarin. Amin. Kalau kita pegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang bisa kita sebut namanya pengharapan. Kalau kita pegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu yang namanya pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang berharap itu pasti mereka percayakan janji. Kayak waktu itu Zoe sebelum liburan, Daddy, nanti kalau aku mau liburan naik pesawat, aku mau minta bantal yang di leher ya katanya. Buat apa katanya? Entah kalau buat tidur pesawat katanya enak katanya. Oh yaudah. Karena dia tahu Daddy-nya janji akan beliin, walaupun saya gak pergi bareng sama anak-anak. Saya bilang kayak Bihan, kalau di airport tolong beliin satu bantal buat Zoe. Yang di leher yang dia mau. Oke. Janji loh. Ayah itu janji sama anak-anak yang sama seperti bapak kita di surga. Kalau bapak kita udah janji buat saudara saya itu pasti ditepati. Nggak usah takut, terus berpegang pada janji Tuhan. Terus berpegang dan percaya akan pengharapan. Dimana kita percaya akan pengharapan, kita akan dibawa yang namanya dengan pertolongan Tuhan. Kita akan merasakan namanya campur tangan Tuhan dengan adanya pengharapan. Poin yang kedua adalah bicara tentang ada tugas baru di tahun 2024. Saya percaya ada tugas yang baru yang Tuhan mau siapkan dalam panggilan di tahun 2024. Saya nggak tahu tugas kalian apa. Tugas kita masing-masing berbeda, tapi kami percaya tugasnya itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semakin hari kita mau semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Joshua melakukan tugas baru dari Tuhan, yaitu membawa bangsa ini supaya bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Di sini di ayat yang ketiga lagi begitu luar biasa ya. Setiap tempat yang kuinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Luar biasa loh. Janji Tuhan kepada Musa itu turun ke dalam Joshua. Turun ke dalam generasi-generasi selanjutnya.
Saya juga percaya janji Tuhan kepada papa dan mama saya itu turun dalam saya, turun ke dalam Noah dan Zoe dan selanjutnya. Bagaimana kita mau serahkan kehidupan kita dalam Tuhan, itu yang paling penting. Ada janji-janji Tuhan itu turun-menurun ke generasi kita lebih lanjut. Saya percaya kita semua mau generasi kita selanjutnya diberkati Tuhan. Amin. Enggak ada amin. Saya ulang sekali lagi ya, saya percaya generasi kita selanjutnya pasti mau diberkati Tuhan. Amin. Yes, mau dong. Anak-anak kita berhasil, anak kita takut akan Tuhan, anak-anak kita mengalami Tuhan, anak-anak kita lebih militan daripada kita, orang tua-orang tuanya. Mau dong, orang tua pasti senang. Lihat anaknya main musik di depan tuh luar biasa loh. Senang pasti. Lihat anaknya bisa masak gitu buat gereja, senang banget. Lihat anaknya jadi asar, itu senang banget. Orang tua pasti senang. Apapun pelayanan yang kecil yang kalian berikan buat gereja atau buat Tuhan, itu orang tua senang sekali. Orang tua bangga dengan anaknya. Ada tugas baru di tahun ini, saya gak tahu tugasnya apa, tapi jangan kita kabur dari tugas yang baru. Terus kita percaya, semakin kita diberikan tugas oleh Tuhan, semakin kita diberikan tanggung jawab, berarti kita bisa melakukan tugas kita yang sebelumnya. Jadi tugas kita yang sebelumnya itu sudah selesai, baru Tuhan kasih tugas yang baru. Kita bersyukur gitu dikasih tugas yang baru oleh Tuhan, berarti tugas yang sebelumnya kita sudah selesaikan dengan baik. Nggak mungkin sebagai seorang manajer kasih tugas baru ke anak buahnya kalau tugas yang lamanya nggak selesai-selesai. Tugas yang lama aja baru-baru selesai, sekalinya selesai hasilnya jelek lagi salah. Nggak mungkin dikasih tugas yang baru. Tapi sebagai manajer yang baru, pemimpin yang baru, pemimpin yang bagus, orang yang selesaikan tugas yang baru, berarti dia sudah menyelesaikan tugas yang lama dengan baik. Keberhasilan Yosua memimpin Israel memasuki tanah Kanaan dan mendudukinya bukan karena dia panglima perang yang hebat, tapi melainkan karena Tuhan kita yang hebat yang sudah berjanji bahwa bangsa ini akan masuk tanah Kanaan. Saya ulang sekali, keberhasilan Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan bukan berarti karena dia panglima yang hebat, tapi karena janji Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel bahwa bangsa ini akan masuk tanah Kanaan dengan baik. Di Yesaya 26 ayat 12 berkata, ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau yang melakukannya bagi kami. Kita penting nih, jangan semua kita pikir apa yang kita kerjakan itu karena keberhasilan kita. Apa yang kita kerjakan itu karena kepintaran kita. Apa yang kita kerjakan itu karena kita pintar dan lain sebagainya. Tapi apa yang kita kerjakan itu karena apa? Karena Tuhan sudah mengerjakan lebih dulu. Kita tinggal meneruskannya aja. Enak gak sih kalau kita kerja sebagai tim gitu, baru masuk ternyata kerjaan kita setengah dikerjain sama orang lain, kita tinggal kerjain setengahnya aja. Atau kita ngerjain setengah orang, kerjaan orang, tinggal orang yang datang tinggal nurusin aja kerjaan kita. Pasti teamworknya di satu perusahaan itu bagus sekali. Karena masing-masing saling membantu satu dengan yang lain. Sama seperti ini, Yosua itu bisa masuk tanah perjanjian itu bukan karena dia panglima yang hebat, tapi karena Tuhan sudah mengerjakannya terlebih dahulu. Sehingga dia masuknya dengan smooth, gak ada masalah apa-apa. Poin yang ketiga, yang terakhir, sini panggilan yang Allah berikan sesuai dengan kemampuan dan talenta kita. Apapun panggilan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya sesuai dengan kemampuan kita dan talenta yang kita punya. Saya undang tim present worship untuk maju ke depan. Di sini saya tertarik dengan Musa yang di Keluar 4 ayat 2-4. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu, dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, dan ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ketika Musa menerima panggilan Tuhan, Tuhan udah tahu apa yang ada dalam dirinya saat itu. Sebagai seorang gembala, ini gembala domba, dombanya bukan domba dia lagi, domba Yetro, domba mertuanya. Dia gak punya apa-apa. Yang digembala ini domba-dombanya Yetro. Sebagai gembala dia
Gak banyak juga gembala saat itu, dombanya saat itu. Cuma beberapa. Tapi dia tetap punya tongkat. Tapi Tuhan udah bilang, apa yang ada padamu saat itu? Apa yang di tanganmu? Dia bilang, cuma tongkat. Tuhan gak tanya, mana kudamu? Ataupun, mana lu punya senjata gak? Atau mana lu punya sesuatu gak yang lain? Mana lu punya uang gak? Atau lu punya harta atau enggak? No. Tapi Tuhan lihat, Musa saat itu punya tongkat. Tapi dengan tongkatnya itu, dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan tahu ketika kita mau menerima panggilan Tuhan, Tuhan udah tahu apa ya talenta yang kita punya. Apa yang kita bisa. Tuhan udah tahu. Kita bisa nyanyi, Tuhan panggil kita sebagai singer. Kita bisa main musik, Tuhan panggil kita sebagai pemusik. Tuhan tahu kita bisa masak, kita jadi bisa masak. Jadi tiap ada makanan tiap minggu. Kita panggilan menjadi aser. Tiap kita masuk pertama kali gereja udah ada yang nyambut kita. Ataupun kita menjadi jemaat yang baik, datang awal, kasih waktu kita untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi jemaat yang baik juga itu merupakan panggilan Tuhan. Datang early, datang tepat waktu, saat teduh, siapkan hati. Jangan melihat yang di depan ini sebagai artis gitu atau performa. Tapi kita mau Tuhan Yesus itu adalah sebagai yang kita sembah. Tuhan Yesus adalah orang yang mau kita layani. Jangan kita datang, kita mau dilayani, tapi kita datang sebagai jemaat, kita mau melayani Tuhan. Kita datang mau untuk bisa terus menjadi penyembah-penyembah yang baik dan benar. Tahun 2024 ini kita mau belajar bahwa kita menjadi pemimpin kita yang baik dalam kehidupan kita secara rohani, supaya kita terbentuk lagi untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Itu yang lebih baik. Mimpin diri kita sendiri supaya menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Bagaimana kita merespon panggilan Tuhan kalau kita tidak sendiri tidak tahu apa yang kita potensi, apa yang kita ada dalam diri kita. Misalkan Musa tanya, apa yang ada dalam tanganmu? Misalnya Musa nggak ada, saya nggak ada apa-apa, dilemparnya tongkatnya nggak jadi apa-apa. Tongkat ini berbicara, ketika tongkat ini berbicara tentang ular, ular ini melambangkan apa, ada yang tahu? Raja Mesir saat itu di kepalanya itu pelingkar ular. Jadi Tuhan mau katakan kepada Musa, Mesir itu di bawah tangan engkau. Kau bisa keluar dengan Mesir, dengan bangsa, bawa bangsa Mesir ini dengan gampang sekali. Nggak usah takut. Ada juga tongkat Harun. Ingat kalau cerita tentang Musa ini, ada tongkat Harun melawan tongkat penyihir-penyihir bangsa Mesir saat itu. Tongkat Harun cuma satu, dilempar ke bawah ke tanah. Dan Raja Mesir saat itu bilang, wah ini mah apa, sulap-sulapan gampang. Gue punya penyihir-penyihir lebih bagus katanya. Dipanggilnya tiga penyihir, dilempar tongkatnya semua. Dipikir tiga tongkat ular ini bisa memakan tongkat Harun. Tapi enggak. Tongkat Harun yang bisa memakan semua tongkat penyihir-penyihir itu dengan gampang. Apa yang ada dalam kehidupan saudara saya saat ini? Keluarkan potensi yang Anda punya. Jangan potensi yang Anda punya itu Anda pendam sendiri sampai Anda enggak tahu Anda ini apa saat ini. Keluarkan potensi yang Anda punya. Layani Tuhan, bikin dia senang. Dan lihat, saya percaya tahun 2024 ini tahun kemenangan buat saudara dan saya. Dia juga yang akan menjaga Anda dan saya sampai akhir tahun 2024 dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kita mau ambil satu menit untuk mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ucap syukur buat Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Engkaulah yang baik. Oh, haleluya. Bahkan itu ucapan-ucapan syukur yang Anda mau sampaikan buat Tuhan pada hari ini. Anda pasti akan melayani kemenangan-kemenangan yang luar biasa bersama Tuhan. Terus perkatakan perkataan yang baik. Terus bicara pikiran-pikiran positif di tahun ini.
Anda bisa masuk ini tahun 2024 dengan jadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa melakukan hal-hal besar, pemimpin yang bisa masuk ke tanah perjanjian dengan baik, pemimpin yang bisa menikmati janji Tuhan secara luar biasa. Oh, singkatlah Bapak-Bapak. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik. Oh, haleluya. Oh, singkatlah Bapak-Bapak, singkatlah Bapak. Oh, singkatlah Bapak-Bapak, haleluya. Tuhan Yesus, jamah jemaat kami yang siap beritanya Tuhan. Memberkati bangsa ini Tuhan, memberkati masyarakat ini Tuhan, beritanya Bapak. Kami percaya Tuhan, ada tujuan dan panggilan-panggilan yang Kau berikan buat FGM Wellington ya Tuhan. Biar kami sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, menerima panggilan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera ya Tuhan. Biarlah kami menyelesaikan tugas baru yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Tidak ada yang baru ya Tuhan, tidak ada yang baru dalam kehidupan kami. Tuhan, terus melayani Engkau ya Bapa, sampai Engkau datang kedua kali ya Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, mari kita ucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Yes, kita akan masuk di tahun 2024 ini, walaupun dunia bergoncang, tapi percaya anak-anak Tuhan tidak tergoncangkan. Anak-anak Tuhan tetap berjalan terus, tiang awan dan tiang api menyertai anak Tuhan di tahun 2024 ini. Ini tahun baik, tahun perkenanan Tuhan buat saudara dan saya. Ada kemenangan, ada kesembuhan buat kita semua. Anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kami percaya Tuhan, Tuhan adalah tahun yang baik. Terus punya pikiran positif, kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita terus mau menjadi penyembah-penyembah yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan rindu dengan penyembah-penyembah saudara dan saya. Kita mau mulai dengan tahun ini menjadi penyembah yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami 2024 ya Bapak,
Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu beserta kami ya Tuhan. Berdoa buat seluruh keluarga kami ya Tuhan, berikanlah kemenangan, berikanlah kesembuhan, berikanlah semua hal-hal yang berada dalam kehidupan kami dan saudara-saudara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Jemaat FGF Wellington, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya. Damai sejahtera dan sukacita Yesus selalu bersama engkau selamanya. Kau akan selalu naik dan tidak turun, dan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub bersama engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya.